Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rayu, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, channel Nukorlak akan bagikan tutorial bagaimana cara mengecek apakah kita sudah dapat menerima vaksin COVID-19 atau belum. Baik, per tanggal video ini dibuat, saat ini yang sudah akan menerima vaksin COVID-19 adalah tenaga kesehatan dan pelayan masyarakat. Oke. Nanti ketika sudah saatnya, pemerintah akan mengirimkan pesan melalui nomor yang tertulis peduli COVID melalui SMS. Nah, melalui SMS tersebut pemerintah menginstruksikan kita untuk membuka suatu aplikasi yang bernama Peduli Lindungi. Aplikasi ini dapat kita buka melalui Google Chrome. Baik, kita klik Google Chrome ya. Silakan ketik Peduli Lindungi. Nah, dan ini pedulilindungi.id, silakan diklik. Lalu di sini langsung klik periksa. Dan di sini nanti saudara-saudara akan diinstruksikan untuk masukkan nomor NIK. Silakan masukkan nomor NIK saudara. Dan setelah itu, setelah NIK, silakan klik kode yang tertera di bawah ya. Lalu klik selanjutnya. Oke, jadi caranya begitu. Dan di sini tertulis bahwa saya belum termasuk calon penerima vaksinasi COVID-19 gratis pada periode ini. Karena ingat pada waktu pertama kali tadi, periode saat ini adalah tenaga kesehatan dan tenaga masyarakat atau pelayan masyarakat. Jadi untuk saat ini masih belum. Tapi untuk caranya nanti seperti ini saudara-saudara. Begitu ya tutorial singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika suka silakan di subscribe. Jangan lupa like. Monggo untuk diskusi silakan komen. Akhir kata saya ucapkan salam sejahtera.